Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pengen cek kabel yang wire yang apa enggak connect ya, enggak mau ngecas ya, enggak mau, enggak ada arus. Jadi caranya kita siapkan multitester. Ini multitester ya, kita siapkan multitester, kemudian multitesternya kita coba ya. Ini ya, ini multitesternya mau hidup ya. Ini aja, ini teman-teman ya. Selanjutnya kita cari kabel yang mana yang enggak connect ya. Ya, ini kabel yang warna putihnya coba cek, Bang. Ah, ini kabel warna putihnya connect ya. Nah, coba cek sekali lagi. Putihnya connect ya. Oke, ini selanjutnya warna merah yang kita cek ya. Warna merah kita cek. Nyala, Bang? Enggak nyala ya. Warna merahnya belum nyala ya. Jadi ini kadang-kadang nyala ya, tapi kadang-kadang nyala nih, agak ada konsletnya gitu ya. Oke, coba cek sekali lagi, Bang. Kayaknya ada konsletnya nih. Oke. Jadi kayaknya di sini ada beberapa yang memang harus dicoba ya, di mana yang apa? Yang tidak koneknya. Oke. Oke ya. Jadi selanjutnya kita coba cari kabel yang di mana letak putusnya ya. Oke. Ini kita lihat di testernya belum berjalan ya. Ini kabel testernya kita udah hubungkan dua-duanya ya. Jadi jika Anda cuma sendiri di rumah, boleh Anda hubungkan dulu kabel testernya ke kabel yang sama ya. Ini ujung merahnya ke merah, ini ujung merahnya juga ke merah. Jadi jangan salah ya. Kalau salah nanti capek carinya nggak dapat. Nah, jadi kita cari dari pertama dari akarnya ya. Nah, nampaknya udah konek ya. Cuman belum tahu gimana yang letak putusnya. Nah, ini dapat. Nampaknya udah berjalan ya. Cuman udah nampak ya. Gimana ya? Ini ya, udah konek nampaknya. Nampaknya konek banget. Dapat untuk konek. Gimana? Itu beda apa koneknya tapi nggak mau konek lagi kok. Apa nampaknya di sini nih? Nah, nampaknya di sini putusnya udah nampak ya. Jadi setelah nampaknya di sini ya putusnya. Nah, jadi coba teman-teman lihat. Nampak putusnya ya. Jadi kalau udah dapat putusnya, selanjutnya kita coba belah ya. Gunakan cutter ya, siapkan satu cutter, kemudian kita belah selanjutnya. Dibelah ya. Nah, jadi setelah dibelah gini, sudah dibelah. Selanjutnya kita sambung kembali ya kabel yang putus tadi. Teman-teman kan udah dapat apa namanya empat putus kabelnya ya, nggak mau ya. Ini kan kita coba konekkan. Nah, ini udah mau ya, udah lancar ya. Nah, ini udah lancar. Jadi jika kita udah potong, kita sambungkan kembali kabelnya. Nah, udah potong begini, kita sambungkan kembali dengan cara yang baik ya. Menurut kawan-kawan yang baiknya bagaimana, begitulah. Oke, setelah kita sambungkan ya, setelah kita sambungkan kita calakban. Sudah kita sambungkan, kemudian kita siapkan
hitamnya. Selanjutnya kalau udah coba kita tes kembali ya testernya. Ya, udah nyala ya. Ini kita nyalakan testernya, udah nyala ya. Udah nyala ya. Udah normal ya. Udah normal kembali ya. Nah, jadi sudah normal. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Mari coba-coba di rumah kalian masing-masing.